عبد الله اطلع قدام مع فهد. عبد الله فهد dikutip dari Tribun News, Ganjar bersama keluarga tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Kota Jeddah pada Senin 26 Juni pukul 8.45 waktu setempat. Setibanya di sana, Ganjar pun disambut oleh protokol Kerajaan Saudi Arabia. Sejumlah pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri atau DPLN PD Perjuangan Saudi Arabia juga turut hadir. Saat menuju Kota Mekah, Ganjar dan keluarga diantar dengan menggunakan mobil khusus. Anies berhaji atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Berpapasan dengan Anies, jamaah haji Indonesia memberikan salam dan menyambutnya bahagia. Ada juga yang berfoto bersama. Di tengah cuaca yang sangat terik ini, Anies mengimbau jamaah tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga pada puncak haji, yakni wukuf di Arafah, perjalanan ke Muzdalifah dan Mina dapat berjalan lancar. Jadi berangkat sekeluarga, alhamdulillah tadi juga umroh sekeluarga, lancar semuanya, alhamdulillah. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia